Saat ini, banyak pesepak bola muslim yang berkarir di Eropa. Sebut saja dua winger andalan Liverpool, Mohamed Salah dan Sadio Mane, serta gelandang andalan Juventus, Miralem Pjanic. Namun, dari sekian banyak pemain muslim yang berkarir di Eropa, ternyata ada beberapa di antaranya yang tidak menganut agama Islam sejak lahir. Banyak dari mereka memutuskan mualaf ketika sudah beranjak dewasa. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain sepak bola yang putuskan jadi mualaf. Yang pertama, Paul Pogba. Siapa tidak kenal Paul Pogba? Gelandang berpaspor Prancis itu tercatat pernah memenangkan trofi Piala Dunia, Liga Italia, Liga Eropa, dan banyak lagi. Bahkan pada 2016, gelandang 27 tahun itu tercatat sebagai pemain termahal dunia saat diboyong Manchester United dari Juventus seharga sekitar 1,69 triliun rupiah. Harga itu senilai dengan APBD kabupaten di Indonesia. Pogba memutuskan menjadi mualaf pada medio 2012 atau di masa-masa awal membela Juventus. Ia mengaku menjadi mualaf karena Islam adalah agama yang terbuka untuk semua manusia. Bagi saya, Islam benar-benar agama yang membuka pikiran dan itu membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Saya menghormati apapun agama Anda, apapun warna kulitnya, dan hal-hal lainnya. Itulah Islam. Penghormatan terhadap kemanusiaan dan segalanya, kata Pogba dalam wawancara di Lifetime Podcast medio tahun lalu. Pemain bola kedua yang hijrah adalah Frank Ribery. Dalam rentang tahun 2007 hingga 2019, winger berpaspor Prancis itu sukses besar bersama Bayern Munich. Dalam kurun waktu tersebut, Ribery mempersembahkan 23 trofi bagi klub Jerman itu. Ribery yang membawa Prancis meraih Piala Dunia 2006 itu memutuskan menjadi mualaf setelah mempersunting sang istri yang berpaspor Aljazair, Wahiba Belhami, pada 2002. Sejak saat itu, Ribery menambahkan kata Bilal di dalam namanya. Agama adalah hal pribadi bagi saya. Saya orang yang percaya, dan sejak pindah ke Islam, saya lebih kuat, baik mental maupun fisik. Agama tidak mengubah jati diri dan persepsi saya terhadap dunia. Saya berdoa 5 kali sehari. Saya melakukan itu agar terbebas, dan saya merasa lebih baik setelah itu, kata Ribery. Pemain ketiga adalah Eric Abidal. Abidal merupakan bek andalan Barcelona. Ia membantu Barcelona meraih 13 trofi dalam kurun 2007 hingga 2013. Dari 13 trofi itu, 2 diantaranya merupakan gelar Liga Champions. Abidal memutuskan menjadi mualaf tak lama setelah menikahi perempuan asal Aljazair, Hayat Kabir, pada 2007. Hanya saja, Abidal menolak disebut menjadi mualaf karena sang istri. Semua prosesnya natural. Memilih pindah ke Islam bukan karena istri saya, tapi hadiah yang tiba-tiba muncul. Itu benar-benar terjadi bagi saya. Mengikuti Islam membuat saya sangat senang. Saya memeluk Islam dengan sepenuh hati saya, kata Abidal. Pemain keempat adalah Nicolas Anelka. Anelka yang sempat 12 kali berganti klub ketika aktif sebagai pesepak bola profesional memutuskan menjadi mualaf
ketika dirinya baru berusia 16 tahun pada tahun 1995. Sejak 1995, Anelka pun memiliki nama Islam, yakni Abdul Salam Bilal. "Saya meresmikan hubungan dengan Tuhan, dan itu mencerahkan hidup saya. Saya bangga menjadi Muslim. Agama penuh kedamaian, dan saya belajar banyak dari Islam," kata Anelka. Anelka pernah membela sejumlah klub top Eropa seperti Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Arsenal, dan Juventus. Kelima, Christian Gonzalez. Christian Gonzalez merupakan salah satu penyerang asing terbaik yang pernah merumput di Indonesia. Atas keberhasilannya 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia, Gonzalez dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada 2010. Saat itu, ia pun dipercaya membela tim nasional Indonesia yang akhirnya finish di posisi 2 Piala Asia 2010. Di level klub, Gonzalez pernah membawa Persik Kediri juara Liga Indonesia 2006. Bahkan, ia mencetak gol tunggal kemenangan 1-0 Persik atas PSIS Semarang di final Liga Indonesia 2006. Gonzalez sendiri memutuskan menjadi mualaf pada 9 Oktober 2003. Ia memutuskan menjadi mualaf setelah menikahi perempuan asal Indonesia, Eva Nurida Siregar. Semenjak menjadi mualaf, Gonzalez memiliki nama Islam, yakni Mustafa Habibi. Sumber dirangkum dari berbagai media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahroni Al-Barjansi. Di sini saya sebagai pengurus Musola Nurul Ulum yang ada di Kalisari RT 13. Di sini saya dan jamaah semua musola mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah yang telah memberikan wakafnya yang berupa Al-Quran. Dan Al-Quran yang sedang diwakafkan di musola kami tentunya akan mengandung barokah dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.